Assalamualaikum. Koma apa khabar di luar sana? Bersama Azna 2020 untuk Koma Aja. Okey, hari ini ditemani oleh adik yang comel lote, si Adawiyah yang cun melacun. Okey, hari ini saya tak ada nak buat apa. Saya nak cerita saja tentang permulaan saya kahwin dengan suami. Masa tu Adawiyah tak ada, kakak-kakak dia tak ada, adalah. Adik ada. Kamu mana tahu Umi baru kahwin? Okey, saya nak cerita sikit. Sibuk je dia. Tak ada katanya. Belum baru kahwin dah ada tau. Automatik. Samalah, tak semua tak ada lagi permulaan. Dan sibuk Umi nak cerita. Okey. Dengar aje. Mula-mula saya ini saya cerita masa permulaan saya kahwin, kehidupan saya setelah berkahwin dengan suami. Okey, suami saya pada asalnya dia seorang kerja kilang Yamaha. Saya pula masa tu kerja kilang Kasem. Okey, bila kami kahwin, dia jenis yang tak ada orang kata harta benda macam motor ke kereta ke, dia cuma naik bas saja. Saya masa tu saya tak tahulah kan. Bila dah kahwin baru saya tahu yang dia cuma ada duit dan diri dia saja. Okey. Kesannya saya ni kahwin dengan suami bukannya orang kata ada kereta ke ada motor ke, tak ada. Saya tak ada apa. Cuma saya ada kayu basikal aje. Basikal yang apa? Basikal basikal masa tu basikal yang perempuan selalu bawa tu. Basikal itu je saja ada. Kelabu. Ni macam tahu je basikal kelabu. Macam dia tahu. Diam, tak ada lagi. Dia tahu ada basikal warna kelabu. Dia suami saya nak ke mana pun sebabnya saya duduk pun masa tu di Taman Haywood. Taman Haywood dengan Pekan tak upa jauh sangat. Kayu basikal tu pun kami boleh sampai. Masa tu saya punya suami bawa basikal. Nak beli barang ke apa naik basikal. Masa tu motor kereta pun tak ada. Sangat-sangat orang kata susah masa tu lah kehidupan saya. Kemudian kalau saya nak ke mana, ke Pekan ke, saya duduk belakang. Bila duduk belakang biasalah, bila orang lelaki bangla ke apa ke, orang-orang lelaki lah tengok. Kadang dia sorok wii-wii. Lah, bayangkan laki perempuan naik basikal masa dulu. Sekarang ni nak tengok perempuan dengan laki naik basikal pun jarang-jarang sekali. Itulah kisah kami masa kami belum kahwin. Itu saya kahwin pun saya cuma ada itulah basikal je lah. TV pun masa tu TV kakak ipar bagi. Kemudian saya beli satu set bilik tidur. Inilah almari katil dengan almari make up. Tak boleh tunjuklah main make up ya. Itulah sebahagian satu set bilik tidur. Sebab nak tidur mestilah kena ada satu set bilik tidur. Tapi sebelum saya ada satu set bilik tidur tu, saya tidur di bawah lantai dengan beralaskan toto saja. Tak apalah, saya tak kisah. Cuma saya berdoa pada Allah Taala supaya saya dinaik murahkan rezeki. Saya satu je saya pegang. Apa pun kita kena redha dan berserah kepada dia. Tengok. Boleh ditunjuk gigi dia tu, gigi dah patah dua. Okey. Itulah lepas tu masa tu saya belum ada motor lagi. Lepas tu saya mengandung anak yang sulung.
Masa mengandung anak sulung, kebetulan saya biasalah kalau kerja kilang ni suka main kutu. Main bukan kutu kepala, kutu duit, kutu duit kan. Ha, saya nak melawak je. Okey, kutu duit. Lebih kurang masa tu tak banyak sangat main, lebih kurang 800. 800 ke 1000 ke, lebih kurang lah. Saya dah lupa dah sebab benda tu dah lama sangat kan. Saya cuma ingat sikit-sikit je lah kehidupan saya. Lepas tu, kebetulan kawan suami saya nak jual motor. Masa tu, motor SS. Motor SS yang bunyi bising, rong 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 bunyi tu kan. Rong rong rong. Ada kalau asap asap keluar banyak tu, tu motor SS. Okay, masa tu bunyi dengan bila saya bonceng belakang tu dengan habis baju-baju belakang lah. Bau minyak, minyak motor tu. Sebab dia jadi exhaust kan tinggi sikit. Bayangkan. Lepas tu saya beli motor. Motor tu harganya RM800. Cash lah kan. Motor second hand. Lepas tu dengan motor tu saya, masa saya ada anak saya nombor 2. Lepas tu 2. 3, 4. Nombor 2. Lepas tu saya mengandung lagi. Bila saya balik Kuala, dengan motor itulah. Bayangkan 5 orang naik motor tu. Balik kampung Kuala tu. Masa tu saya lahirkan anak saya yang laki tu, si Haikal. Saya dapat yang mula saya dapat rezeki motor. Dah dapat rezeki motor, anak kedua pun saya belum ada lagi. Saya kebetulan anak kedua nak naik anak ketiga tu. Saya nak naik anak tiga tu, barulah saya ada kereta. Alhamdulillah, syukur. Itulah kereta antik saya kat luar tu. Kereta yang amat-amat saya sayangi. Macam orang pula sayangi. Motor yang sangat sangat sayang tu sebabnya dia banyak berjasa. Daripada saya apa kata, tak ada apa-apa sampailah sekarang saya dah ada kereta. Anak dua, nombor dua dah ada kereta. Jadi saya bersaing anak ketiga tu, saya dah naik kereta lah. Bila saya nak nak keluar hospital, bawa Haikal tu keluar. Masa tu saya lahirkan di hospital Ipoh. Ipoh ke Tepin? Oh, Tepin. Silap-silap. Sebab anak saya ni dua salin hospital Tepin. Dua lagi hospital Ipoh. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kat siapa? Ini siapa? Ui, jauh menu Kuala Lumpur adik. Okey. Begitulah. Masa saya ada kereta tu, saya masih duduk di Taman Hewood lagi. Saya pun masih bekerja kasem dan suami saya pun masih di Taman Hewood. Dia berhenti dah, kilang yang maha tu. Dia kerja lafaz. Lafaz pun kerja kontrak saja. Okey, kerja kontrak, gaji pun faham-faham je lah. Kalau kerja kontrak, gaji tak menentu. Okey. Saya pun tak kisah. Saya kemudian lepas saya ada kereta tu, saya beli peti ais. Lepas tu saya beli TV. Kemudian saya beli set sofa lah. Set sofa, saya beli sofa dengan meja TV lah. Meja TV, rock TV. Rock TV. Tapi rock TV masih kukuh lagi. Sofa tinggal bangku yang satu tu je. Tapi walaupun meja yang satu tu pun dah nak patuh saya ingat. Habis bayangkanlah, kira setahun ke dua tahun. Dua tahun saya kahwin beli sofa tu. Saya ingat seumur anak saya masa tu dua tahun saya beli sofa tu. Bayangkanlah umur dia tahu dua tahun, tolak tinggal 12 tahun. 12 tahun dah sofa tu. Mana tak lengkuk? Mana tak patuh kan? Jadi saya buang lah sebab dia dah patuh. Dah orang kata dah sakat dah. Dah tua. Tua macam orang juga, makin lama makin tua.
Okey. Lawak je. Makam tua pun umur. Kadang orang kata tua marah pula. Cakap tua ya. Ha, saya tak malu. Saya memang dah tua. Ha, saya tak malu cakap saya dah tua. Okey. Saya sedar diri. Sebab anak pun 14 tahun. Ha, mestilah tua. Takkan makin-makin muda. Aduh. Kemudian. Saya duduk di Taman Hewood. Umur anak saya 2 tahun, dia kurang nak masuk 6 tahun. Nak masuk 6 tahun. Masa tu Kak Long tu umur 6 tahun tadika lah di sana. Umur dia 6 tahun baru saya dapat rezeki. Suami kerja di sini, kerja di Sindabi. Okey. Ha, Sindabi biasalah. Kalau kerja Sindabi, kerja ladang. Ha, dia nak dua pilihan, kerja ladang ataupun kerja kilang. Saya cakap, tak kisahlah mana-mana kerja, nak kerja ladang ke, nak kerja kilang ke, terpulang pada diri lah. Ha, sebab diorang yang kerja kan. Ha, bukan kita. Kita ni duduk rumah je. Ha, jadi dia dapatlah kerja di sini. Ha, sampai sekarang lah. Umur Kak Long 6 tahun, Haikal tu dalam lebih kurang 1 tahun lebih. Ha, masa tu Encik Adawiyah kita tak ada. Ha, tengok dia tengok saya. Masa tu dia tak ada. Ha, kebetulan saya duduk di sini lebih kurang setahun. Lebih kurang setahun ke? Bukan setahun. Nak masuk Haikal bukan setahun, Haikal dah 2 tahun lebih. Ha, Haikal dah 2 tahun lebih baru dah dapat dia. Habis dia 4 tahun dengan Haikal kan jarak dia. Okey. Jadi anak saya yang kecil ni orang estate Sindabi. Sebab dia lahir di sini. Dia lahir di sini, saya duduk rumah bawah tu sana. Kalau perasan rumah saya yang kuning dulu. Dulu kuning, sekarang kelabu coklat. Dia orang dah color semuanya bagi cantik. Okay, dulu saya duduk di sana depan apa? Hutan. Ha? Hutan. Depan hutan. Dulu situ, tapi di bawah adik saya dah ada di kita duduk di bawah depan padang. Depan padang tu lorong rumah saya. Jadi dia lahir, habis je dia lahir, saya tengah pantang, saya tengah habis pantang. Rumah ni siap. Rumah yang baru ni. Ni rumah baru. Tidak duduk rumah lama. Jadi Sindabi naik taraf bagi rumah ni, bagi pekerja yang baru. Okey. Dah. Kemudian itu rezeki si Adawiyah kita lah. Senyum je duduk situ. Okey. Apa ni? Itulah kehidupan saya. Makin lama orang kata, makin lama orang kata rezeki. Orang kata macam ni lah. Saya bagi pendapat dan sedikit inilah pendapat pada saya, pada diri saya. Orang kata jangan takut pada kehidupan yang miskin. Bukan orang kata selama-lamanya miskin. Orang kata berserah pada Allah, berdoa banyak-banyak, insyaAllah ada rezeki jalannya. Okay. Nanti saya cerita pula perjumpaan saya dengan suami di mana dan bagaimana. Okey. Itu dan satu lagi cerita saya nak cerita tentang bagaimana kehidupan saya sebelum saya buat YouTube dan selepas buat YouTube. InsyaAllah saya akan orang kata bagi tahulah macam mana. Okey, ada sambungan lagi cerita saya. Okey, semasa saya naik motor dalam kurang 5 orang. Saya naik motor, masa tu tiba-tiba motor saya pancit. Saya nak balik kampung masa tu. Tiba-tiba pancit. Ya Allah, Allah saja yang tahu masa tu. Saya punya suami pun telefon dia punya kawan. Saya tak ingat nama kawan dia siapa tapi suami saya kenal lah. Dia telefon ambil saya masa tu tayar pancit, bawa ke rumah kampung lah, rumah mak saya. Masa tu memang amat-amat susahnya saya.
Bayang kalau 5 orang, kira masa tu anak saya 2 orang. Jadi saya suami dan 4 dalam perut lagi masa tu saya mengandung. Masa tu bayangkan anak kecil-kecil lagi. Ha, okey. Semasa saya dapat kereta tu pun, kereta tu pun asalnya bukan nama suami saya. Tu asalnya masih lagi suami apa? Saya punya adik lah nama dia. Nah, kereta tu masih lagi nama adik. Saya kira macam pinjam lah sebabkan nama adik kan. Sebabkan nama adik tu, masa tu suami saya kerja lafaz. Masa kerja lafaz tu dia kerja kontrak. Kerja kontrak ni biasalah, tak ada slip gaji. Itulah pasalnya guna nama adik. Okay, itulah saja ceritanya. Cerita yang masa saya susah. Saya fikir masa tu, saya cakap saya susah, tapi saya fikir lagi mungkin ada lagi orang lebih susah daripada saya. Tapi dalam diri saya lah, orang kata kita hidup ni bukan selama-lamanya susah kan. Allah Ta'ala tu sentiasa jaga dan dia uji setiap umat dia. Saya dalam hati dan fikiran saya sampai sekarang itu saja yang saya ingat. Makin lama orang kata rezeki anak tu ada, makin lama rezeki tu sikit-sikit bertambah. Alhamdulillah, syukur rezeki anak-anak kan. Orang kata rezeki anak-anak tu ada, tapi sampai sekarang alhamdulillah lah. Cerita saya ni daripada rumah sampai keluar, saya bawa cerita saya ni. Cerita. Okey, tak apalah ya. Sebab kadang-kadang saya ni berlupa. Bila saya ingat baru saya cakap. Itu pasal kadang tudung lain, baju lain. Dah ingat barulah saya cerita balik. Okey, saya minta maaf lah ya. Okey. Itu saja cerita saya kali ini. Jumpa video seterusnya. Bye.